شكرا يا ربي شكرا. Wajah dan lidah adalah lahir. Akan tetapi lahir itu pun ada hubungan dengan pancaran di dalam batin seseorang. Kita bisa menangkap seseorang itu bergembira dari wajahnya. Dan dari garis atau senyum yang terbaca. Dari wajah yang berseri, mata yang berbinar. Begitu sebaliknya, kebusukan hati bisa saja tampak. Dari bagaimana wajahnya, pandangannya, serta lidahnya. Orang melihat Nabi itu yang dikatakan bahwasanya memancar dari dalam diri Nabi itu cahaya. Di dalam tubuh yang laksana rembulan, karena pancaran daripada jiwa yang menyala tadi. Sehingga kalau orang tahu ciri khas Nabi itu adalah ada selalu garis senyum di bibirnya. Pandangannya sejuk, tutur katanya lembut dan indah. Ya Khaliqa.